Kemarin Abu Denawas dihukum mati, Bunda. Kamu nggak dengar ya pangeran ngomong apa? Dia bilang ibunya disuruh menemani ayahnya yang sudah wafat. Itu berarti dia akan membunuh ibu. Oh, kamu itu mau ibunya disuruh menemani orang yang sudah mati? Nggak mau kan? Ayo kita pergi dari sini sebelum dia itu membunuh Bunda. Ayo. Tapi Bunda, kamu mau jadi yatim piatu? Atau nanti bagaimana kalau pangeran menyuruh kamu menemani Bunda? Oh. Hey, enggak. Aduh dong, jangan ditinggal dong. Aduh, Dul. Aduh, matilah aku ini. Aduh, Dul. Tolongin, Dul. Abu. Saya nggak salah mengangkat kamu jadi penasehat pribadi saya. Kita harus merayakan ini, ya? Anda mau ke mana, Ratu? Mau ke... Cukup. Putri Alia, saya membutuhkan Ratu. Suatu kehormatan bagi saya untuk melaksanakan pesan mendiang ayah saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Ratu Bilqis. Karena Ratu akan menjaga ayah saya di surga. Abu, apa yang akan pangeran lakukan pada ibunda Ratu? Paling sama yang dilakukan terhadap kami. Apa? Maksud kamu apa, Nawas? Pangeran akan... Ya, pangeran akan mengirim Ratu ke surga. Ratu Bilqis yang sangat cantik. Hari ini Anda akan menjadi ibu tiri saya. Karena Anda akan menemani ayah saya di surga. Dan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ratu Bilqis. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibunda? Aduh, pikir Alia. Ayo pikir. Dan hari ini saya akan mengangkat Ratu Bilqis menjadi ibu tiri saya. Dan kita semua harus memberikan penghormatan terakhir terhadap Ratu Bilqis. Ratu, silakan. Saya sudah menyiapkan segala keperluan Anda di sana. Silakan, Ratu. Bilqis, Anda nggak usah takut. Ayah saya adalah seorang raja yang sangat baik. Saya jamin, pasti Anda akan bahagia sekali di sana. Apa yang Anda lakukan, Putri Alia? Mohon ampun, Yang Mulia. Anda sudah melakukan ketidakadilan. Ketidakadilan apa maksudnya? Anda sudah melakukan ketidakadilan kepada ibundaku untuk mengirimnya ke surga. Putri Alia, jaga kata-kata Anda. Ya. Saya hanya melaksanakan perintah ayah saya untuk mengirim Ratu Bilqis itu menemaninya. Jadi maksud Anda ketidakadilan apa? Hah? Dengan Yang Mulia mengangkat ibundaku menjadi ibu tiri Yang Mulia dan mengirimnya ke surga untuk menemani ayah Anda, saya yakin mendiang ibunda Anda pasti akan sangat cemburu dan pasti akan luka hatinya. Putri Alia, Anda
Anda sangat benar sekali. Saya sendiri yang menguburkan ibunda saya. Dan saya itu melihat ibunda saya itu sangat mencintai ayah saya. Sangat menyayanginya. Jadi beliau pasti akan sedih kalau ada wanita lain yang menemaninya. Baiklah, kita tunda. Abu, sekarang kamu harus diberi pelajaran. Dan pangeran yang akan melakukannya. Iya, Den. Ini ada apa ya? Kok sepertinya ramai sekali? Ini kan waktunya pesta panen, Den. Semua penduduk istana merayakannya. Di sini akan semarak oleh makanan, minuman, dan nyanyian. Sepertinya menyenangkan, Kak. Ayah! Bibi, itu siapa? Itu adik-adiknya pangeran, Den. Ayah! Den, saya dipanggil dulu sebentar ya, Den. Cuma gitu saya tinggal dulu, Den. Iya. Bibi, mau kemana? Kan para dayang-dayang kewalahan menghadapi anak-anak itu. Memang ide kamu itu ide yang sangat pintar. Membawa adik-adik pangeran yang paling nakal ke istana ini. Dan kamu duluan! Ayo duluan! Kayaknya adik-adik pangeran pada nakal-nakal banget ya. Iya kak, kita harus pergi dari sini. Ya, sepertinya ya. Itu Abu dan Nawas. Nini ada temen. Kak, kita mau diapain nih kak? Aduh, gak tahu Nawas. Aduh, gimana nih? Karena kalian udah ada di sini, jadi kalian harus ikut sama kita main. Ah, iya betul. Ayo. Abu, mau dibawa kemana nih? Ayo, aja. Siapa anak kecil itu? Mau apa mereka ngajak Abu dan Nawas pergi? Aku sudah tahu tentang mereka. Anak-anak ini paling nakal di negeri ini, Bunda. Dan aku yakin Abu dan Nawas tidak sanggup menghadapi mereka. Kak, kamu diapain? Gak tahu, Nawas. Putar badan. Ya. Satu, dua, stop! Putar badan! Apa yang dilakukan mereka? Gak tahu, Nawas. Aduh. Ngapain ya mereka ya? Kakak juga sakit. Aduh, Nawas, tutup mata kamu. Jangan sampai kena mata kamu ya. Iya, satu. Nawas. Pernah dengar tentang cerita seorang pemuda yang menaiki langit dengan tanaman nggak? Hah? Tahu nggak? Jadi, pemuda itu melihat istana di atas awan menggunakan sulur kacang hijau. Sulur kacang hijau itu sangat tinggi sekali hingga menembus awan.
karena pemuda itu bernama Jack. Sebenarnya aku tuh berat untuk berpisah sama kamu. Ya tapi mau gimana lagi? Kami itu sudah tidak punya apa-apa lagi, Jago. Jangankan makanan buat kamu, ya. Makanan buat kami saja kami sudah tidak mampu untuk membelinya. Gak apa-apa ya, kalau aku jual kamu, ya. Itu semua kan terpaksa, Jago. Ya, semoga aja kamu teh ngerti maksud aku, ya. Tunggu. Ada apa? Raksasa itu datang lagi untuk cari makan. Tapi kali ini kita akan tangkap dia. Kita bunuh dia. Ya. Ya. Padahal tinggal sedikit lagi kita berhasil menangkap raksasa itu. Benar. Coba saja ada sesuatu yang harus kita gunakan untuk memanjat ke langit itu. Pasti raksasa itu akan terbunuh. Ya, kita semua sekarang harus hati-hati. Jangan sampai ada yang pergi sendirian. Raksasa itu pasti akan kembali lagi untuk mencari makanan. Nah, mulai sekarang kita kasih tahu semua warga kita. Jangan sampai pergi sendirian. Ya udah, kita buar-buar. Loh, kamu kenapa masih di sini? Tuh, orang-orang udah pada pulang. Udah pulang, bahaya tahu. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum aku menjual ayam ini. Buat aku, lebih baik aku ditangkap raksasa. Dibanding Biung sama Kakang harus kelaparan. Nah, udah terserah kamu aja. Ayo pulang ya. Ayo. Dasar orang-orang kampung tolol. Dia pikir bisa mengejarku kemari. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Manis, tenanglah kau Manis. Pasti dagingmu enak. Akhirnya ayam itu kejual juga. Dan sekarang uang ini bisa buat makan Biung dan juga Kakang. Apa ini? Kang, Kang, maaf Kang, tolong kembalikan uang itu Kang, karena uang itu akan aku berikan kepada Biung. Kasihan Kang, dia sudah terlalu lama menunggu. Oh, tidak bisa Jaka. Uang ini sudah menjadi milikku. Dan uang ini akan aku pakai untuk bersenang-senang. Dan untuk makan. Ya untuk diriku sendiri. Tidak, Kang. Kang, aku mohon, Kang. Kakang jangan melakukan seperti itu, Kang. Uang itu kan buat makan kita semua, Kang. Ingat, aku tidak peduli, Jaka. Tapi, Kang, aku mohon.
kalau sampai uang ini kamu bilang aku yang ambil sama Biung, awas kamu. Aku akan bilang ke Biung, Kang. Oh ya sudah, bilang saja sana. Aku tidak peduli. Aku akan pergi dari rumah dan tidak akan pernah pulang lagi. Hingga Biung sedih dan akhirnya jatuh sakit karena memikirkan aku. Terserah. Mau kamu? Kang, tunggu, Kang. Baiklah. Aku tidak akan bilang ke Biung. Tapi Kakang juga harus janji sama aku, Kang. Kalau ini adalah yang terakhir kalinya Kakang lakuin seperti ini. Emangnya Kakang tidak kasihan sama Biung? Ya. Iya, Jaka. Pasti bakalan sedih kalau aku pulang tanpa membawa uang. Hampir aja, Kek, ya. Kakek tidak apa-apa, kan? Iya, nggak apa-apa. Kakek sangat berterima kasih sama kamu, Nak. Karena kalau tidak ada kamu tadi, kakek pasti sudah mati di seruduk kerbau itu. Iya, Kek. Tapi tidak perlulah kakek berterima kasih sama saya. Kan memang sudah seharusnya seperti itu, Kek. Yang namanya manusia itu harus saling tolong-menolong. Benar kan, Kek? Iya, kamu benar. Tapi tetap saja kakek ingin membalas budi baikmu ini. Ambillah. Tidak, Kek, tidak. Tidak usah. Saya itu menolong kakek dengan ikhlas, tanpa pamrih. Tidak usah, Kek. Saya tahu. Karena itu terimalah ini sebagai tanda ucapan terima kasih dari kakek. Iya, Kek. Terima kasih. Kamu anak yang sangat baik. Kakek yakin sepatu itu pasti berguna untuk kamu. Ya, Kek. Kek? Kakek yang tadi kemana ya? Tadi kan dia di sini. Kok sekarang sudah hilang? Jaka, jadi kamu tidak membawa uang sepeser pun, Tole? Iya, Biung. Maafin Jaka, Biung. Gara-gara Jaka tidak bisa menjaga uang itu, akhirnya uang itu diambil. Uang itu diambil orang lain, Biung. Tapi Biung jangan khawatir. Jaka masih punya sepatu ini. Siapa tahu aja sepatu ini laku dijual dan Jaka bisa mendapatkan uang untuk kita makan, Biung. Sepatu seperti ini. Kamu coba lihat baik-baik, Jaka, sepatu seperti ini. Apakah ada orang lain yang mau membeli sepatu seperti ini, ha? Biung. Biung jangan diam saja, Biung. Biung harus menghukum Jaka. Karena gara-gara dia, kita tidak punya uang, Biung, untuk membeli makanan.
Atau suruh saja Jaka kerja, Biung. Yang penting kita bisa makan hari ini. Hei kamu. Kamu cepat cari kerja di luar sana. Cepat! Cepat. Sudah, sudah. Kalian enggak perlu bertengkar. Kalau gitu biar Biung aja mencari pinjaman sama tetangga. Siapa tahu mereka mau meminjamkan uangnya sedikit untuk kita beli makanan. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Tunggu sebentar. Tapi Biung. Tapi emang benar juga sih apa yang dikatakan Kakang Jabah. Mana ada orang yang mau membeli sepatu ini. Sepatu ini kan jelek, usem, kotor. Udahlah, sepatu ini emang tidak berguna. Lebih baik aku buang saja. Tunggu! Tadi suara dari mana ya? Jangan-jangan dari sepatu ini lagi. Hei, sepatu. Kamu bisa bicara? Iya. Udah, kamu gak usah takut. Meskipun aku kelihatannya jelek, kotor, kucel, aku ini sepatu ajaib. Aku pasti akan sangat berguna buat kamu. Tapi sebelum itu, aku ada syarat. Syarat? Syarat apa? Hei, sepatu. Emangnya kamu yakin kamu bisa bantuin aku? Kamu nggak bohong kan, sepatu? Tenang aja. Aku tidak mungkin bohong. Sekarang kamu turunin aku. Wah, tubuhku seger sekali sekarang. Kekuatanku kayak pulih. Nah, sekarang kamu siap-siap. Aku akan buktikan ucapanku tadi. Hebat kamu sepatu. Sekarang sepatunya langsung bisa terpasang di kaki aku. Ya udah, yuk. Sekarang kita cari sesuatu buat Biung kamu. Ya terus gimana caranya sepatu? Udah kamu tenang aja. Serahkan semuanya sama aku. Eh, yuk. Sepatu, tunggu sepatu. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Katanya kamu mau nyari sesuatu buat Biung kamu. Ya tapi, sepatu, kamu kenapa angkat kaki aku? Hah, ikan. Wah, ikan lagi. Wah, ini luar biasa. Sepatu, bolehkah aku ambil ikan lagi? Boleh. Wah, ikannya banyak sekali. Terima kasih, sepatu. Terima kasih. Biung, bagaimana? Dapat uangnya? Maafin Biung, Le. Biung udah dapat cari pinjaman uangnya. Terpaksa hari ini kita ndak makan, Le. Siapa bilang tidak makan? Lihat, Biung. Lihat, Kakang. Aku dapat ikan segar. Tapi, Le, jawab pertanyaan Biung dengan jujur. Kamu itu mendapatkan ikan-ikan segar ini dari mana? Biung,
Aku dapat ikan ini langsung dari sungai. Bohong kamu. Mana mungkin kamu ikan dapat ikan sebanyak ini dari sungai? Mendapatkannya dari sungai itu susah sekali. Ayo, Le, bilang sama Biung, kamu mendapatkannya itu dari mana? Bener, Kang. Aku nggak bohong. Aku dapat ikannya langsung dari sungai. Biung tahu sendiri, kan? Lebih baik aku nggak makan dibanding aku berbohong atau mencuri. Iya, Biung percaya sama omongan kamu, Le. Kamu pasti nggak mencuri. Kamu pasti mendapatkan ikan-ikan segar ini dari sungai. Sudah, sekarang bantu Biung untuk membersihkan ikan segar ini. Kita masak sama-sama, ya? Iya, Biung. Ayo. Ya. Lagi si Jaka yang menang. Makasih ya sepatu, kamu udah bantuin aku untuk ambil buah-buahan ini. Kalau aku kasih Biung, pasti Biung bakalan seneng. Oh, rupanya sepatu but itu yang sudah membantu Jaka. Pantas saja Jaka bisa menangkap ikan. Aku punya rencana. Sepatunya di mana ya? Perasaan nggak ditaruh di mana-mana, tapi kok nggak ada ya? Sepatu, kamu di mana? Lumayan, Kang. Kang, maaf Kang, aku mau nanya, Kakang lihat sepatu aku nggak, Kang? Sepatu hitam. Karena dari tadi aku coba mencari, tapi tidak ketemu. Aku juga bingung, Kang. Sudah aku jual. Sepatu itu Kakang sudah jual. Kang, kenapa Kakang menjual sepatu itu tanpa sepengetahuan aku, Kang? Asal Kakang tahu aja, sepatu itu tuh sangat berarti buat aku, Kang. Sekarang kembalikan sepatu itu, Kang. Di mana sepatu itu, Kang? Kembalikan sepatu itu, Kang. Dengar ya. Kamu sendiri kan yang bilang. Kalau kamu ingin menjual sepatu itu, jadi apa salahnya kalau aku membantu untuk menjualnya? Aku ingat, kamu yang bagian kamu. Ini. Satu keping ini, aku rasa ini sangat cukup untuk kamu. Dan ingat, jangan pernah kamu bilang pada Biu untuk masalah ini. Pasti tidak akan cukup untuk bisa menebus sepatu itu. Terus apa yang aku harus lakukan ya? Tolongin kakek nak. Kakek lapar. Kakek belum makan dari kemarin.
Aku bingung apa yang aku harus lakukan. Kalau uang ini dikasih ke kakek itu, terus bagaimana dengan sepatu itu? Aku pasti tidak akan bisa menembus sepatu itu. Tolongin kakek, nak. Kakek lapar. Kek, ambil saja uang saya ini. Maaf, cuma punya segitu. Terima kasih, nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu, nak. Iya, kek. Ambillah biji kacang ini. Biji. Tapi kek, biji. Kek. Kakek. Semoga biji ini cepat tumbuh. Aneh. Seperti ada orang di sana. Karena dari tadi aku merasa ada orang yang mengikuti aku. Sudahlah, lebih baik aku harus cepat-cepat pergi dari sini karena aku harus menyelamatkan sepatu itu. Jangan! Sepatu! Sepatu! Bagaimana kau bisa kembali? Aku kabur. Sepatu, aku senang sekali sepatu. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Gempa, gempa! Kang, keluar Kang, ada gempa Kang. Cepetan Kang, keluar Kang, bahaya Kang. Pak, gempa Pak, gimana ini Pak? Pak, ini Pak. Gawat, ada gempa. Sepatu, sepatu kamu di mana sepatu? Ayo cepat keluar, ini gawat, ada gempa. Kita harus menyelamatkan diri. Iya, aku di sini. Bukan gempa. Bukan gempa gimana? Emangnya kamu gak bisa merasakan apa? Udah kamu tenang aja. Ini bukan gempa. Ya sudah, kalau gitu lebih baik kita cari tahu ini sebenarnya ada apa, ya? Ya. Ayo. Pohon ini aneh. Cepat sekali tumbuhnya. Iya. Jangan-jangan yang kamu tanam itu tadi kacang ajaib. Bukan. Ini bukan pohon ajaib. Tapi pohon raksasa. Berjalan waktu lalu begitu jauh.
berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu lalu begitu. Kita sudah banyak mendapatkan banyak kayu. Dan gimana kalau seandainya sekarang kita cari buah-buahan yang banyak supaya kita bisa jual di pasar? Tapi kamu mau istirahat dulu gak? Gak perlu. Ya, aku masih semangat kok. Lihat deh. Wah, pohon ini tinggi sekali. Jangan-jangan pohon ini setinggi langit lagi. Aku juga nggak tahu. Sepatu, tapi aku penasaran deh. Seberapa tingginya pohon ini? Gimana kalau kita naik ke atas? Kau mau nggak? Yuk. Yuk. Sepatu, kita udah tinggi sekali. Lihat deh, pohon-pohon di hutan sana jadi terlihat sangat kecil. Iya, Jaka. Ayo. Ayo naik, Jaka. Iya, Sepatu, tapi... Tapi tunggu dulu. Wah, seru sekali. Sekarang aku bisa megang awan, Sepatu. Aku jadi penasaran sampai mana puncak pohon ini. Iya. Ayo naik. Rumahnya besar sekali. Tamannya juga luas sekali. Sepatu Bud. Kira-kira ini rumah punya siapa ya? Iya, aku juga nggak tahu, Jaka. Coba kita merapat ke sana. Yuk. Permisi. Permisi. Gak ada yang nyaut, Sepatu. Permisi. Pintunya. Pintunya kebuka. Ayo masuk. Sepatu, tapi kan Biung pernah bilang sama aku kalau kita itu nggak boleh masuk sembarangan, apalagi tanpa izin. Sebentar aja, Jaka. Setelah itu kita langsung pulang. Nggak takut. Ya udah deh. Aku juga penasaran sih. Thank you.
tuh. Lihat deh, semuanya besar-besar. Meja, kursi, lemari. Iya, Jaka. Mungkin penghuni rumah ini badannya besar sekali. Badannya besar sekali. Aku jadi penasaran pengen lihatnya. Itu suara penghuni rumah ini, Jaka. Ayo cepat, sembunyi, sembunyi. Lapar. Cacing-cacing di perutku sudah kelaparan. Apakah makananku sudah matang? Oh, jadi rumah besar ini adalah rumah raksasa itu. Ini ada bau lain. Ini bau manusia. Jadi ada manusia yang masuk ke istanaku. Aku tidak perlu repot-repot untuk turun ke bawah. Karena manusia ini sudah menyerahkan diri padaku. Sepatu, pokoknya kita harus keluar dari rumah ini. Kalau enggak, yang ada aku akan jadi santapan raksasa itu. Tapi kalau kamu keluar, akan ditangkap, Jaka. Ya, tapi Sepatu, kalau kita tetap di sini juga yang ada, ntar aku ketangkap juga. Pokoknya aku nggak mau jadi makanannya dia. Hai manusia, keluarlah. Kau akan jadi pelengkap makananku. Sepatu, ayo dong Sepatu, tolongin aku. Aku nggak mau dimakan sama raksasa itu. Aku tahu kau bersembunyi di balik lemari itu. Keluarlah, keluarlah manusia. Baiklah, baiklah. Jadi yang kucium tadi adalah bau tulang-tulang ini. Jadi tidak ada manusia yang berani masuk ke rumah. Baiklah, kalau begitu aku akan makan makanan. Syukurlah. Makanku sudah selesai. Sekarang aku akan menghitung emas-emasku. Banyak sekali emas-emasku. 1, 2,
3. Apa? Apa? Raksasanya tertidur. Sepatu, ini waktu yang tepat untuk kita keluar dari rumah ini. Tunggu, Jaka, tunggu. Gimana kalau kita ambil aja itu emas milik raksasa? Biar kamu sama biung kamu bisa makan. Maksud kamu mencuri? Enggak, sepatu, enggak. Itu tidak boleh. Kalau dengan cara mencuri, aku tidak mau. Jaka, kamu kan tahu kalau di setiap harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Nah, raksasa itu kan kaya. Jadi, ada hak kamu di sini. Ambil aja. Ambil, daripada ibu sama kakakmu tidak makan. Ayo ambil. Mikir apa lagi sih, Jaka? Kalau emang lebih baik seperti itu, aku bakal ambil satu. Tapi aku janji, aku bakal balikin semuanya. Ambil. Tunggu, sepatu, sabar. Biung. Ya? Biung. Biung, lihat ini, Biung. Apa yang sudah aku dapatkan? Aku mendapatkan emas, Biung. Iya, ini emas. Kamu mendapatkan emas ini dari mana, Le? Kamu tidak mencurikan, Le? Wah! Ini beneran emas, Biung. Jangan-jangan kamu mendapatkan harta karun dia, Jaka. Wah, kalau gitu, cepat antar aku ke harta karun itu. Ayo! Yung, ini masih Yung. Ayo, cepat! Ayo! Jaka, kamu jangan berbohong. Mana mungkin ada rumah di atas awan sana? Iya, Kak. Aku tidak bohong. Aku emang mengambil emas itu di rumah yang ada di atas pohon itu. Aku harus cepat-cepat naik. Tapi, Kang. Hati-hati, Kang. Jangan menyerah. Sudah, Kang. Cukup, Kang. Itu mustahil. Kang pasti tidak bisa. Kali. Jaka. Kamu jangan kerjai aku. Aku tidak bisa naik ke atas sana. Bagaimana caranya? Sebenarnya aku bisa naik pohon itu karena bantuan dari sepatu ini. Sepatu ini. Cepat berikan padaku. Cepat berikan sepatu ini. Berikan. Satu lagi. Ya. Kenapa sepatu itu berat sekali? Aku nggak mau. Kang, sudah, Kang. Kenapa sepatu ini bisa ngomong? Jaka. Aku ini sepatu ajaib. Aku nggak mau dipakai anak kemal seperti kamu. Aku cuma mau dipakai sama Jaka, bukan kamu. Dia mau, jangan dipaksa. Aduh, gimana caranya ya biar aku bisa pakai sepatu itu. Oh, aku punya akal. Jaka,
kamu rayu ya sepatu itu. Ini semua demi Biung, Jaka. Biar aku bisa dapatkan emas. Biar kita tidak susah lagi. Jaka, ayolah. Ya sudah. Kalau emang ini semuanya karena Biung, biar aku yang bantu bicara sama sepatu itu. Iya, bagus. Ayolah. Tunggu sepatu, tunggu. Bolehkan aku ngomong sebentar? Sepatu, aku tahu kamu gak suka sama Kakang. Tapi kali ini, Kakang tuh punya niatan yang baik. Dia mau naik ke atas pohon itu karena dia ingin mengambil emas. Dan emas itu demi Biung. Supaya Biung tuh gak sedih lagi karena kelaparan. Jadi aku mohon ya sepatu, kamu mau ya dipakai sama Kakang Jabah? Mau ya? Kak, aku tidak percaya sama ucapan Kakangmu itu. Dia itu pasti bohong. Sepatu, kamu jangan berburuk sangka. Kamu harus percaya, ya. Setiap orang pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi aku mohon sepatu, kamu mau ya dipakai sama Kakang Jabah, ya? Kalau tidak karena permintaan kamu, aku tidak sudi dipakai sama Jabah. Dia itu pemalas. Terima kasih sepatu atas pengertian kamu. Sini kamu. Buat. Bantu aku ya sepatu. Kalau tidak, mau kamu ke kubur, ha? Coba aja kalau berani. Dasar pemalas. Ah, sepatu jelek. Kamu harus nurut sama aku. Diam kamu. Jalan waktu lalu ayam kesayanganku, abrakadabra, lor-lor emas, keluarlah, keluarlah telur emasku. Ayo, keluar, keluar. Bagus, bagus ayamku. Sekarang, keluarkan lagi telur-telur emasku. Ayo, ayo ayamku. Abrakadabra. Ternyata benar kata Cakap. Di sini banyak emas. Aku harus ambil ayam bertelur emas itu. Tapi bagaimana caranya? Terima kasih ayamku. Sekarang aku mau istirahat.
aja. Tiba-tiba sebuah daun jatuh mengenai kepalanya. Kalian apakan Abu dan Awas? Enggak, kita nggak apa-apa mereka kok kak. Iya kak, kita cuma main-main aja sama mereka. Benar, apa kata mereka? Oh, betul yang mulia, kami cuma bermain-main aja kok. Iya. Sudahlah. Kalian jangan menutupi kelakuan adik saya. Saya juga udah tahu kok kelakuan mereka bagaimana. Lepaskan mereka. Iya kak, iya kak. Mas. Kalian ini keterlaluan sekali ya. Tolong kalian perlakukan tamu kakak ini dengan hormat. Ngerti kak. Abu dan Awas, saya ada perlu sama kalian. Ayo ikut saya. Yang Mulia Ratu, Tuan Putri, kenapa ada di sini? Tidak mungkin. Tidak mungkin hamba melakukannya, Tuanku. Untuk kali ini, bekerja samalah dengan kita. Tapi itu kesayangan Pangeran, Tuanku. Hamba tidak mungkin memberikannya. Nanti pasti kita akan kembalikan kok. Tenang aja. Ya. Udah serahkan saja. Ini semua buat kamu. Kembalikan sebelum acara pesta yang mulia. Hamba takut Pangeran marah bila tahu ini dipinjam. Tenang saja, tidak akan ketahuan. Apa yang Ibu Naratu dan Kalia lakukan? Cari tahu. Firasatku ini pasti ada hubungannya sama Abu dan Nawas. Kau harus cari Abu dan Nawas. Ore, Kak Abu, kembali. Ayo Kak, cerita lagi Kak. Ya Kak. Duduk, duduk, ayo, duduk, duduk, duduk. Ayo cerita lagi. Ayo, siapa anak kecil itu? Kenapa dia ngajak Abu dan Awas pergi? Ayo Kak Abu cerita. Ya Kak, yuk. Kalian ingin mendengar cerita Kak Abu? Ya kok. Boleh ya Kak. Tapi kalian harus duduk dan rapi. Tidak boleh berisik ya. Iya. Oke, oke. Jadi Kak Abu bakal mulai cerita dari si Jin ingin mencuri telur emas. Kakang. Syukurlah Kang. Akhirnya Kakang turun dengan selamat. Jabal, udah lepas. Lepas Jabal, lepas dari kaki kamu. Kaki kamu tuh bau. Aku tidak mau pakai lagi. Aku sudah banyak emas dari ayam ini. Tapi
akan aku berikan tempat yang lebih bagus daripada ini. Dan bukan hanya itu, aku juga akan memberi rumah yang seperti istana nantinya. Ayam. Kang, Kakang kok bawa ayam itu? Emang ayam itu buat apa, Kang? Ini bukan ayam biasa. Ini ayam sangat luar biasa. Telurnya pun tidak biasa. Telur emas. Ayam bertelur emas. Abakadabra. Abakadabra. Ayo, Yam. Bertelur, ayo. Hup. Kok telur biasa sih? Kata Kakang, telur itu bertelur emas. Tapi kok yang telur-telur biasa? Abrakadabra. Abrakadabra. Telur-telur emas. Keluarlah. Keluarlah telur-telur emasku. Abrakadabra. Abrakadabra. Lor-lor mas. Lor-lor mas. Keluar. Keluar. Hup. Lebih baik sekarang kita pulang saja. Biung pasti bakalan senang kalau kita pulang bawa banyak emas. Emas itu kita jual di pasar dan hasilnya buat makan sehari-hari kita dan sisanya buat orang yang sedang membutuhkannya, Kang. Enak saja. Tidak bisa. Tidak mau. Ingat ya, kamu harus tetap kerja. Kamu harus tetap mencari makanan di hutan. Karena aku tidak mau uangku untuk kamu. Jalan waktu lalu berjalan. Jaba, kamu bawa apa itu, nak? Itu, kamu beli baju-baju itu uang dari mana, nak? Sudahlah, Biung. Tidak usah banyak tanya. Yang penting kan aku sudah punya banyak baju ini, Biung. Nih. Iya, tapi uangnya dari mana beli baju ini? Cukup, Biung. Daripada Biung tanya terus, lebih baik bantu aku untuk keluarkan telur emas dari ayam ini. Karena emasku sudah habis, Biung. Jadi kamu bisa membeli semua baju ini dari ayam ini, toh? Iya, Biung. Aku dapatkan ayam ini dari rumah raksasa di atas sana. Abrakadabra. Abrakadabra. Lor-lor emas. Lor-lor emas. Keluarlah. Keluarlah. Bro, dasar ayam bodoh. Bukannya keluar telur emas, malah keluarin kotoran di tanganku. Kamu mau cari mati, mau aku potong kamu? Kang. Sudah, Kang, sudah. Kasihan ayamnya. Mungkin telurnya sudah habis kali, Kang. Sekarang gini, Kang. Daripada Kakang terus menyiksa ayam itu, gimana kalau Kakang ikut aku bekerja, Kang? Kita ke pasar cari uang di sana atau mungkin kita juga bisa ke hutan untuk cari makanan. Tidak mau. Wah. Aku tidak mau bekerja. Lebih baik aku ke rumah raksasa itu. Masih banyak emas di sana. Aku ingin mengambilnya. Tapi, Kang, itu sangat berbahaya, Kang. Jangan. Berikan sepatumu. Sini. Kang. Kamu jangan, Kang. Kang. Kakak, cepat kejar kakak kamu. Biung takut terjadi apa-apa. Ayo cepat. Iya, Biung. Iya. Oh.
Mas ini, pasti aku akan mendapatkan banyak uang. Dan aku juga kerja. Kurang ajar! Kamu akan kumakan! Tolong aku! Itu Kakang! Itu Kakang! Kakang! Ayo Kang! Lekas turun Kang! Kamu tidak bisa kemana-mana karena kamu telah mencuri emas-emasku. Sebagai gantinya, kamu akan aku santap. Ayo Kang, Kang, tolong. Kang, sini Kang. Raksasa, lepaskan aku. Aku tidak ingin mati, jangan makan aku. Maafkan aku, lepaskan, tolong. Sepatu, Sepatu, aku harus ke atas, Sepatu. Aku harus ke atas. Tapi Jaka, ini bahaya. Sepatu, aku tidak peduli seberapa bahaya buat diri aku. Yang paling penting, aku bisa selamatkan kakak kandungku sendiri, Sepatu. Kita naik ke atas ya, Sepatu ya. Akhirnya ketangkap juga kamu. Raksasa, lepaskan aku. Aku tidak ingin mati, jangan makan aku. Maafkan aku, lepaskan, tolong. Tidak ada yang bisa menolongmu. Bersiap-siaplah. Sebentar lagi akan jadi santapanku. Jangan makan saudaraku. Tidak. Dia telah mengambil emas-emasku. Jadi dia akan aku makan. Jaga. Tolong aku. Tidak, Raksasa. Tidak, jangan. Daripada kamu memakan saudaraku, lebih baik kamu memakan aku saja. Tidak. Aku tidak percaya sama kamu. Dengar, Raksasa. Akan aku lakukan semuanya untuk saudaraku. Jadi aku mohon, percaya sama aku. Baiklah, kalau kamu bohong, akan aku makan seluruh keluargamu. Jalan waktu lalu begitu. Baiklah, kalau kamu bohong, akan aku makan seluruh keluargamu. Ayo Kang, Kakang cepat pergi dari sini. Ayo. Tidak, tidak Jaka. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu sampai dimakan raksasa itu, Biong pasti bisa sedih sekali dengan kamu. Kang, sudah Kang. Kakang sudah tidak usah mempedulikan aku. Kakang lebih baik pergi aja dari sini. Kalau Kakang masih di sini, yang ada raksasa itu akan makan Kakang, makan kita berdua. Ayo Kang, ayo. Baiklah. Terima kasih. Hendak dimakan rasa aksa, Biung. Ya Allah, Gusti.
Raksasa, sebelum kamu memakan aku punya satu permintaan buat kamu. Aneh sekali. Selama ini tidak ada permintaan-permintaan dari orang yang hendak aku makan. Baru kamu, hebat kamu. Kamu memang anak pemberani. Sekarang, sebutkan permintaanmu. Raksasa, aku tahu kamu adalah raksasa yang sangat hebat. Tapi aku penasaran sama kamu. Seberapa besarnya kehebatan kamu? Jadi, tolong tunjukkan kepadaku. Apakah kamu bisa menjadi binatang yang sangat kecil seperti semut? Itu persoalan kecil buatku. Lihat nih. Maafkan aku, tapi aku terpaksa. Makasih sepatu. Ayo, kita pergi dari sini. Biung, kakak. Jaka. Biung. Ya Allah, Gusti. Biung senang sekali. Iya, Biung. Akhirnya kita bisa mengusir raksasa itu pergi, Le. Aduh, Biung senang Jaka, sekali, Le. Maafkan aku ya. Tapi Biung, kalau pohon kacang itu tidak ada lagi, berarti kita tidak akan dapat emas lagi dong. Jaba, kalau kamu ingin mendapatkan uang, Le, kamu itu harus bekerja. Kamu tidak boleh mengambil jalan pintas seperti ini. Kamu sudah tahu kan hasilnya seperti apa? Iya, Biung. Mulai saat ini, aku berjanji. Aku akan bekerja keras sama seperti Jaka. Biung senang sekali. Akhirnya kamu berubah menjadi anak yang baik seperti adikmu Jaka ini, Nak. Iya, Biung. Siapa yang mencuri perhiasan saya? Siapa yang mencuri cincin kesayangan saya? Saya jadi takut, Guru. Aku juga takut nih. Udah, mendingan kita keluar yuk. Ayo, yuk. Ayo. Yuk. Berjalan waktu lalu begitu. Kalian tahu apa hukumannya untuk pencuri di kerajaan saya ini? Jika kalian tidak ada yang mengaku, maka saya akan hukum kalian semuanya. Pilih. Yang mulia. Kenapa ya, kok yang mulia marah-marah? Abu dan Awas, cincin kesayangan saya hilang. Tadi pagi saya masih melihatnya di kotaknya. Sekarang saya sedang menanyakan sama mereka. Karena cuma mereka yang boleh masuk dan keluar. Ayo sekarang. Siapa yang mencuri cincin kesayangan saya? Abu dan Awas, saya minta kalian cepat temukan siapa pencuri cincin saya. Baik, Yang Mulia. Awas, ambilkan lidi. Baik, Kak. Berani-beraninya curi cincin kesayangan saya. Ini, Kak. Makasih, Nawas. Iya, sama-sama. Dayang-dayang, ini adalah Lidi Sakti. Dia dapat tahu siapa pencurinya. Dan dalam 30 menit, di tangan sang pencuri itu,
lidi ini akan memanjang sendiri jika dia yang mencurinya. Bagaimana marahnya pangeran? Dan kamu tahu apa hukuman bagi pencuri di negeri ini? Potong tangan, Ibunda. Bunda Ratu. Kalia. Tega sekali kalian sama Abu. Memangnya Abu salah apa sama kalian? Udah dia mendingan kamu tuh gak usah ikut campur. Aku gak akan diam. Aku gak akan biarin Abu masuk dalam perangkap kalian. Kalian lepasin! Mau kemana, Duh. Sayang? Masuk! Enggak! Masuk! Fatima! Kalian lepasin! Aku gak mau! Kalian lepasin! Kalian! Buka pintunya! Buka! Kamu tuh gak usah teriak-teriak. Karena gak ada yang denger kamu juga. Ibu Nara! Abu, jadi siapa pelakunya? Yang mulia, ini lidi milik pelaku. Bagaimana nasibku? Di mana Ratu dan Putri Alia? Tapi lidi ini lebih pendek daripada yang lainnya. Tidak memanjang. Betul, Yang Mulia. Karena sebetulnya ini lidi biasa. Tapi karena pelakunya ketakutan. Ketakutan lidi memanjang. Jadi pelaku memotongnya. Jalan waktu lalu begitu. Tapi lidi ini lebih pendek daripada yang lainnya. Tidak memanjang. Betul, Yang Mulia. Karena sebetulnya ini lidi biasa. Tapi karena pelakunya ketakutan. Ketakutan lidi memanjang. Jadi pelaku memotongnya. Kali mencuri cincin kesayangan saya. Kenapa kamu mencuri cincin kesayangan saya? Padahal kamu adalah dayang kepercayaan saya. Ampun. Ampun, Yang Mulia. Tidak ada ampun bagi seorang pencuri di kerajaan ini. Dan kamu akan dihukum dengan sangat berat sekali. Ampun, Yang Mulia. Hamba terpaksa. Hamba cuma disuruh. Apa? Kamu bilang apa? Siapa yang menyuruh kamu? Sudah, Bibi. Katakan saja. Jangan buat Yang Mulia murka. Ayo cepat. Ayo cepat katakan. Hamba. Hamba disuruh. Cepat katakan. Hamba disuruh Abu, Yang Mulia. Hebat. Ternyata berita tentang
petualanganmu itu memang benar adanya.